Jemput wae kali ini nanti. Kayak lama di dia, kayak lama. Pangomongnya meren sekadeng ya. Makanya tanya kan. Itu kudu sok pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat payah kieu, berarti selamat sore kan? Selamat sore. Oke, sore kali ini kita kedatangan rekan-rekan saya dari Cikalong, dari Cikalong. Ada Kang Dani dari dan Sekaris Maju. Dan Topik dari Alam Pedesaan Channel. Satu lagi Kang Tetep MP Galunggu. Mantap. Mantap surantap. Sekedap-sekedap. Apa ini ange, ini sajian we tobe sajian. Aduh bayang wae kelarinya. Oke, alhamdulillah saya kedatangan rekan-rekan ini sangat bahagia sekali ya. Sembari kopi kan ya. Sembari kopi. Aduh, Hani, kita kumaha ieu teh? Kayak kedap. Toplesna eta di angge ganjel ku tripod. Jadi bisa harus kene. Siap, Hani kedap. Rekan goreng ini silakan. Ah, untung di kurang. Tegang gitu kan. Oke, kita lanjut tempatku semua teman-teman berarti ya sok nyebutan Gabri Baraya teman-teman tempatku semua berarti teman ya saya Maya. Kita lanjut lagi, saya tetap ya alhamdulillah bahagia sekali, bunga walaupun ini karena yang lagi boge maksakan gitu nah aja bikin dia teh susah gitu ya. Abdi walaupun terbiasa ada bareriku belum oke sudah ya. Syukurlah walaupun. Jadi alhamdulillah kedatangan beliau ini ya kita sharing berbagi ilmu berbagi pengalaman. Di kian apa? Ternyata kan ceria lah nya. Ceria. Kita gitu beda. Tongkrongan beda nawan kan karena beda warung, beda harga, beda ngariung, beda cerita. Ah mantap. Beda rasa oke kan? Oh ini ayamnya beda rasa nih. Tukang manajer personal silakan. Nah, Baraya, alhamdulillahnya saya bisa bersama kawan-kawan bersama Baraya semua. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke kediamannya Kang Rahmat Senadar yang berlokasi di Kampung Parasu, Desa Majalaya, Cijagang. Oh, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon. Kabupaten tetap masih di Cianjur ya, sahabat Baraya semuanya. Kalau Pik, silakan kata-kata hari ini. Nah, pokoknya simpel aja, saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi ke kediaman Kang Rahmat Senadar. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi kita akan menjalin pertemanan yang kokoh dan kompak pokoknya. Itu aja. Terima kasih. Dan Kang Kecep, silakan dong. Patah dua patah, dua patah ke Purwakarta. Ke Purwakarta gitu. Alhamdulillah saya berkunjung ya ke rumah Kang Rahmat Senadar. Saya berkunjung ke sini memperpanjang silaturahmi ya teman-teman buat ngatolah Cikalong Kulon ya ada semuanya gitu kan ya. Mempererat silaturahmi, mempererat persaudaraan kan ya. Bajakan duduluran, duduluran gitu kan ya. Sekedap kan orang lapor orang gugur kan. Sok sembari ngobrol kan. Besok aku kan lah. Gitu. Gimana Kang Opik? Kang Opik kan sekarang baru pertama kali ya, berkunjung ke rumahnya Kang Rahmat. Gimana kesannya? Pokoknya terasa mimpi gitu. Pokoknya baru pertama kali kesini saya bersilaturahimnya diajak sama temennya. Tadinya yang mau ke satu tempat tapi alhamdulillah kesini. Berkunjung ke suhu. Ya. Suhu kita. Suhu sama kita semua. Kan, juga. YouTuber pemula kan, YouTuber kalau rese ternyata YouTuber tekan asli aduh lihat Maria tapi da, daripada tidak sama sekali orang tekan gitu gereye we gitu lah suatu saat oke meren orang teh baru kasihan lah kan gitu namanya saya tak pernah diharapkan orang teh kita munafik kan jadi keluarga orang teh hayang boga gajinya penghasilan gitu hayang boga penghasilan tiap bulan nah mungkin ke depan sama kan kita pilih anu bertanya, mangga silahkan komen di video sob. Jangan pilih kasih taruh, sebenarnya pakai kopea.
malam ayatnya malam, oh malam Sabtu kan tadi dinta jumaahnya berarti kan. Kan malam ayatnya teh malam uludan di Bang Dian di Rumah Tuh. Oh, so nanti pada ayam uludannya. Ayam uludan ayah saya tadi cek salat teh. Habib Asikap. Nah, Habib Asikap. Pemain di Kian Satang. Kian Satang. Oh, ada di Kian Satang. Oh, ada Kian Satang di sini katanya di Malang. Sudah kan saya rame sekali tuh. Ya. Nanti kita malam di shoot aja ya, kita shoot di mana keramaiannya dan gimana ceramahnya. Mungkin kalbu kita yang membeku itu biar buyar kan, biar cerah. Ya, kok kumpul gumpal. Sok atuh juga goreng juga luka enggak goreng naon ya? Luka raginan, luka opat. Sekarang cukup ya di dapur. Iya, yang dia tuh lah repot-repot gitu. Sok main ayam. Ya, Bang, iya gitu. Dari segi tabang tos nangis gitu. Enggak goreng Kang, tenang, termos aya kene. Kopi aya kene Kang, di warung warung buka kene. Alhamdulillah. Sok Kang, ima bari ngalirke dulu kan daripada orang teh kapuk, ngobrol ke naon we yang penting positif dan ngobrol ke konten lah itu tadinya kan nggak jelas apa ada konten. Nah sekarang alhamdulillah ya Baraya, saya sekarang udah di Monet. Weh selamat. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Cuman baru di Monet. Selamat kias kan. Aduh. Selamat kan Monet. Seperti konten yang sebelumnya, saya Kang Ramat sama Kang Cecep ngobrolin tentang monetisasi dan alhamdulillah saya sekarang baru di Monet. Ini Kang saya mau bertanya. Kesan-kesannya gimana Kang? Pertama itu di Monet. Kesan pertama di Monet alhamdulillah berkat Baraya semua teman-teman sahabat mendukung, selalu mendukung, selalu memberikan support. Nah, hasilnya sekarang walaupun belum ada penghasilan gitu ya, tapi alhamdulillah sudah diakui Kang. Saya sudah diakui sama YouTube gitu. Ya, ya. Permulaan dari awal dari nol hingga sekarang itu cukup lumayan lama ya perjuangan itu baru 10 bulan saya alhamdulillah di Monet. Misalkan ada dulu kan break dulu ya. Kenapa? Tadi Reng? Burung tadi. Wah mana nocok? Sok enggak. Nah, subuh saya kan opak kan. Opak. Ayo opak tuh. Alhamdulillah Kang Rahmat masuk. Aduh, sales. Sok disuguhkeun tinggal tuh. Eh, mantap opak. Opak opak unggul kan, tapi coba lah raos da. Topik alhamdulillah. Siap opak ya. Siap. Sok disuguhmeukeun ari kali ieu tuh bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilewatkan bukan. Silakan silakan. Magrib pasawatnya. Urang sakalian Kang tolap Kang, tolap pun geus paling dosa. Baik datang ke Habib Alwi Asegap. Habib Alwi Asegap malam ini ya, malam sekarang teh malam Sabtu. Tanggal berapa Kang? 17. Tanggal 17 ya, Jumat malam Sabtu tanggal 17 bulan 11 2023 di Parasu malam ini akan ada Mubalik. Ya, ada Mubalik berarti Kang Mubalik kondang. Mubalik kondang itu Alwi Asegap. Habib Alwi Asegap. Ya, Habib Alwi Asegap. Di Bang Dian ya, di atas tuh di sana tuh. Udah rame sekali yang dagang banyak. Yang jualan pokoknya banyak sekali ada yang tadi Kang udah kurang coba beli lukisan di sana dengan rasa teh lawan budak ceban. Halo. Aya eta di paragi tutupakan teh lawan di tadi teh. Sempat pasar budak loba anu lu jualan itu ya dari lah kan bilang orang kopi mah gampil orang pilih orang rada slow wae enak mah pokoknya bakal meriah insyaallah meriah ya, insyaallah nanti videonya kita sambungkan Kang video ini kita sambungkan ke sana ya apa jangan dua video ya soalnya lama ini Kang video ini pasti lama Kang dua video bikin jadi khusus yang publiknya nanti kita shoot. Baraya opaknya mantap sekali nih. Coba. Aduh. Aduh, ya tas disebutkan opak alhamdulillah. Tapi sayangnya Kang, biasanya kalau berkunjung ke Kang Rahmat suka ada papagan mahoni. Di sini mah enggak ada. Kalau di wisata. Kalau di jam wisata ada kan ada biasanya suka disuguhin mantap
bikin 4G. Eh 4G itu naon? Maksudnya 4G itu naon? Sudah. Alhamdulillah, kalau berkunjung ke Kang Rahmat tuh seperti ini. Suka disugumakeun. Kalau kata Kang Cecep teh mah disugumakeun. Gimana Kang Opik? Mantap. Mantap. Luar biasa. Kang Cecep mah kurang ngagayem. Nih baraya udah 5 nih opaknya saya udah makan nih. Hitung per 5 bijinya tuh 1000. Tekan tinggal di kamera ya, Kang Cecep ya. Oh, siap. Tekan itu untuk aku. Per biji 1000. Bohong ya, Kang. Kang Cecep udah berapa biji nih makannya? Udah 2. 10. 10. 20. Masyaallah. 20. Tapi Kang masih dahan dulu pembukaan. Iya. Mungkin deh. Lalu kurang baru udah gede pangan jana. Tapi tempat mudah-mudahan. Kang Cecep bari curang cileung. Galau sepertinya euy. Galau naon tah Kang Cecep? Lihat cara itu dia memang lagi nyaman. Gemoy. Bayar, Kang lanjut lagi. Ini kan belum beres kan ya. Masalah kualifikasi. Apa kesan-kesannya gitu ya? Ya, terusin Kang. Nah katanya saya dengar dengar akan kan udah lihat menit satu. Katanya akan Kristi gimana? Katanya itu ya menangkep atau memeluk. Aduh. Ya. Saya mah Kang gimana ya biasa-biasa Kang, soalnya anak saya baru kecil-kecil jadi malu hei. Belum tidur katanya ngagak bro. Oh tidak ada mah Cecep gitu mah ya teman Kang Cecep kalau malamnya iya gitu. Tapi alhamdulillah Kang ya perjuangan dari nol sampai monetisasi itu kata orang YouTube itu susah, tapi bagi saya mah gampang. Gampangnya kalau kita sering upload, sering share itu, YouTube pasti merasa oh ini tuh pekerja yang giat seperti itu. Dan gimana ya? Pokoknya mah sering-sering upload ya. Subrek mana mahan? Subrek namahan, jam tayang namahan dengan sendirinya. Dengan ya, sendirinya. Jadi jangan takut tidak ditonton. Pasti ada yang nonton. Alhamdulillah 10 bulan saya udah dimonet. Walaupun viewer saya banyak yang ratusan lah gitu. Tapi pokoknya mas semangat buat para YouTuber seperti saya, YouTuber pemula. Jangan kasih kendor. Semangat terus. Ya. Jangan lemas. Kang, terutama teman kita nih belum ya, belum dimulai. Oh, udah. Oh, iraha tuh kan. Selamat nih aku. Kang, iraha Kang, sok goblok kan. Aduh. Jadi saya jadi ketahuan. Kapan Kang dimonet tuh? Alhamdulillah ya saya udah dimonet, udah berapa sebulan ke belakang kalau tidak salah ya. Perasaannya sangat senang sekali ya. Astrasa mimpi pokoknya dari perjalanan membuat YouTube ya. Hampir 1.5 tahun itu perjalanan itu. Tadinya kan dia belum awak dia. Jadi personilnya biasanya agak kurang kompak lah dikit. Nah, memang sebenarnya nggak ada lah ya. Jadi nggak kesibukan masing-masing. Kan? Masing-masing gitu ya. Jadi saya menjalani sendirian. Gitu. Nah, alhamdulillah pas waktu perubahan channelnya menjadi alam berisah itu alhamdulillah lengkap berkat siapa juga. Nah,
pokoknya berkat semuanya. Intinya semuanya berkat semuanya ya. Berkat saya doang. Dan mudah-mudahan pokoknya buat kreator Cikalong Kulon ya jangan patah semangat. Pokoknya harus semangat ya. Hasil itu hasilnya seperti apa? Kerja keras lah pokoknya. Begitulah. Jadi balelo nih. Mohon maaf ya agak balelo ya. Ya bicaranya gitu. Orang Sunda ada Arab halus gitu. Ciri khas. Jadi sekarang saya lagi ngejar 10 dolar ya Baraya. Mudah-mudahan ya tercapai ya 10 dolarnya. Jadi terima tercapailah intinya gitu. Doanya ya Baraya buat kita semuanya dan intinya buat teman-teman kita semuanya sukses. Amin. Dan untuk teman-teman semua subscriber Rahmat Senaidar, silakan ya subscribe di channel Gandang Sekali Semanyu Kang apa? Alam pedesaan. Cecep MP Galunggung ya, silakan subscribe dan like. Jangan lupa sok silakan komen, bebas komennya tapi sopan ya, bebasnya ya. Jangan enggak sopan bebas ini, tetap harus jaga perasaan masing-masing ya. Walaupun ya kita juga manusia lah punya perasaan ya. Jadi komen silakan tapi yang sopan ya temanku. Oke. Itu gimana sekarang kabarnya Kang Cecep? Oh iya, Kang Cecep udah dapat. Dapat itu, Kang. Surat cinta dari Kang. Gimana Kang Cecep ini perasaan? Berarti udah 10 dolar dong kalau udah. Gimana nih perasaannya dapat surat cinta dari sang YouTube kekasih kita semua? Semua kan? Iya. Semua kan, ya. Kumaha kak? Kumaha surat? Oh, surat cinta. Bunga tuh dapat surat cinta dari YouTuber kita. Alhamdulillah, saya surat cinta dari Mbah YouTube ya, udah kepegang ya, alhamdulillah. Dari Monet sampai dapat surat cinta, alhamdulillah. Waktunya 3 minggu kalau nggak salah kan? 30. Ya 3 mingguan lah. Ya 3 minggu kalau nggak salah. Alhamdulillah surat cinta dari Mbak YouTube udah pegang. Sekarang mah tinggal nunggu gajian nih. Perjuangan itu memang mengasihkan kan? Iya, betul kan. Perjuangan aja. Perjuangan di YouTube mah memang apa ya? Disebut ke gampang, susah. Disebutkan susah, gampang gitu ya kan. Itu perjuangan YouTube tuh. Cecep, saya mau nanya nih. Nah, Kang Cecep dari tahun berapa membangun YouTube sampai ke titik sekarang ya? Kalau saya kan akunnya tadinya kan udah lama akun YouTube-nya udah lama. Dari berapa ya? Ada setahunan enggak? Setahun kalau lagi saya mah satu tahun kan saya mah jarang itu kedul kan saya mah YouTube-nya kedul waktu itu mah ada 2 bulan nggak ngupload, ada sebulan nggak ngupload gitu. Bahasa gaulnya kalau Kang Cecep dulu tuh apaan Kang Cecep? Ngedon itu parurun kalau lagi ngedon 2 bulan saya nggak ngupload kalau lagi semangat. Ya paling dia tiap hari ngedown lagi gitu kan. Beber-beber. Sekarang juga lagi belum semangat lagi gitu kan. Ada semangat, ada itu. Alhamdulillah. Ya. Saya mah tinggal nunggu gajian, cuma perjuangannya Masya Allah teman-teman di YouTube mah. Yang tadi disebutin. Disebut gampang tapi susah, disebut susah tapi gampang gitu kan. Itu gampang, ya. Itu Kang berkat siapa itu Kang? Pertama itu apa ya? Pertama berkat siapa Kang Cecep di monetisasi? Jadi gitu. Itu mah ya alhamdulillah berkat doa orang tua yang pertama, yang kedua doa orang doa istri ya, teman-teman. Yang ketiganya rekan-rekan semua yang udah mendukung, yang udah menyupport, terima kasih buat kreator Cikalong Kulon
semuanya ya, buat kreator Cikalong Kulon yang udah nyepot saya, yang udah ngasih semangat saya gitu. Terima kasih buat semuanya, buat kreator Cikalong Kulon semuanya, buat semuanya ya, yang udah ngedukung, yang udah nyepot YouTube saya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, udah kan. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman ya, curhatan para YouTuber Cikalong nih, ada kan tadi, tadi tangannya seperti itu. Iya, belum. Saya belum nanyain nih. Oh, silakan kalau mau nanya mah tuh. Dendam. Itu yang kan saya nanya. Itu waktu di Monet itu berkat siapa ya? Saya balik nanya nih. Itu apa ya? Pokoknya mah berkat doa semua. Berkat Baraya, berkat teman-teman, berkat sahabat. Itu bukan berkat itu ya, apa namanya? Pontang. Bukan teman. Pontang mah karena urbe urusan beuteung. Well. Pokoknya mah yang utama mah itu orang tua. Ya, istri sama anak-anak. Dan mudah-mudahan saya ada miliknya, ada rezekinya dari YouTube. Bisa membahagiakan orang tua, istri, serta adik. Adik lah gitu ya. Nah gitu gua kata. Pokoknya mah semangat. Semangat ya. Untuk semuanya. Semangat untuk teman-teman yang ada di Cikalong, yang ada di Cikalong Kulon. Umumnya seluruh dunia lah. Semangat gini, terus. Kang. Saya mah ke depannya ya, Kang ya. Pengin gitu ya. Ketik kali. Nah. Saya ke depannya ya, Kang, pengin ya. Kayak itu ya. Makanya mudah-mudahan ya ada rezeki, ada apa ya gitu, ingin membantu orang-orang yang pedesaan gitu kan ya. Nah, belakang dia hujan ya, kurang tutup belakang, maksudnya orang berikla tuh berikla ya, ya yakin gitu mah hujan kan baru ya. Nah, oke, kita sebentar ya, jangan kemana-mana teman-teman, jangan kemana-mana.